Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat bagaimanakah perjuangan Joko untuk menemukan kembali sosok yang benar-benar mirip dengan Wulan. Kali ini tak patah semangat, Joko pun terus mengejar sosok tersebut. Karena Joko meyakini sosok itu benar-benar Wulan, hanya saja kali ini memang Wulan benar-benar berubah. Namun itu tak membuat Joko patah semangat untuk mengejarnya. Namun sepertinya kali ini sosok yang Joko temui memang bukan Wulan yang seperti Joko kenal. Kali ini justru Wulan yang sangat tomboy dan sangat energik. Hingga Joko pun kali ini merasa kewalahan untuk mengejar sosok itu. Dan kali ini pun terlihat sosok yang mirip dengan Wulan atau yang namanya adalah Hagni, benar-benar cewek tomboy yang cerdik dan lincah. Kali ini justru Joko dikerjai oleh Hagni. Namun tak patah semangat pula, Joko terus mengejar perempuan yang dianggapnya Wulan itu. Sampai pada akhirnya kali ini pun Joko sampai ke kebun teh untuk mengejar keberadaan orang yang mirip Wulan itu. Namun lagi-lagi karena kecerdikan perempuan yang mirip dengan Wulan itu pun Joko kehilangan jejak. Hingga pada akhirnya kali ini pun Joko lagi dan lagi tidak bisa menemukan sosok yang mirip dengan Wulan itu. Wah, apakah kali ini dan di kesempatan lain Joko akan menemukan sosok yang mirip dengan Wulan kembali ya guys? Dan kira-kira bagaimanakah pertemuan selanjutnya antara Joko dan juga Hagni? Saksikan terus dari jendela SMP setiap hari ya guys, dan sampai jumpa.